sore ini. Acara diawali dengan menyanyikan pujian persembahan lagu-lagu Kristiani. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Usai melantunkan lagu-lagu pujian, kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Liliana Tanusudibyo selaku Chairwoman MNC Group. Ini ada masanya. Tidak ada seorang pun dari kita yang tinggal di sini akan kekal hidupnya. Semua ada masanya ya. Pada saat kita sudah tua, tubuh juga akan melemah. Dan kita tahu bahwa dengan usia yang sudah tua, banyak hal yang kita pasti hadapi. Karena di firman sendiri berkata bahwa 70 tahun usia diberikan. Tapi setelahnya itu adalah kesusahan. Nah, kalau pun di setelah 70 tahun itu kita tetap sehat, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu itu ada maksudnya. Apa yang kita bisa kerjakan dalam ucapan kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, itu kita bisa mencerminkan kasih pada orang-orang sekeliling kita. Jadi jangan pernah menyerah pada saat kita tua. Kita tetap bersyukur, kita tetap bertahan, melakukan apapun yang kita bisa lakukan yang terbaik, terutama untuk orang-orang di sekeliling kita, saling menguatkan. Kalau ibu-ibu di sini atau oma-oma di sini sama opa-opa, misalnya ada yang sakit, ada yang, aduh hari ini aku sakit, saling menguatkan. Jangan pernah mengeluh, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Sampai putih rambut kita, Tuhan tetap menggendong kita. Sambutan penuh hikmah dan kasih tersebut mendapatkan perhatian dari para penghuni panti. Mereka terlihat menyimak dengan seksama kata demi kata yang disampaikan oleh Liliana Tanusudibyo. Ini cukup mengharukan ya, kami bergembira karena ternyata keberadaan kami di sini bisa mendapat perhatian. Kami ada di ujung Jakarta Utara, sebenarnya tempatnya menyelip ya. Tapi ternyata menjadi perhatian Ibu Liliana dan sekali lagi terima kasih. Kembali lagi di Social Life, Natal merupakan momen paling tepat untuk saling berbagi dengan sesama, seperti yang dilakukan MNC Group kali ini, dengan berbagi keceriaan perayaan Natal bersama para lansia. Tampak secara simbolis, Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo ditemani oleh Jessica Tanusudibyo dan Ella Kartika memberikan bantuan kepada para pengurus dan penghuni panti. Kami memberikan, pertama ada firman Tuhan yang dibagikan, ada puji-pujian, juga kami memberikan bingkisan buat mereka. Bingkisan itu berupa sandang maupun ada beberapa makanan juga gitu. Kedepannya juga lebih banyak orang yang lebih mengerti apa itu artinya mengasihi sesama dan juga bisa saling berbagi dalam berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan secara pribadi atau secara korporat.
Suasana hikmat penuh kasih kian terasa saat khotbah dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Jessica Tanusudibyo. Kisah Natal bukan hanya menjadi kisah yang kita dengar, ataupun kita rasakan, ataupun kita simpan. Tetapi biarlah cerita Natal menjadi suatu hal yang kita hidupi sehari-hari. Suatu hal yang kita ceritakan sehari-hari. Suatu hal yang kita beritakan terus sehari-hari. Karena inilah kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang. Tuhan Yesus, terima kasih Opa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kita kesempatan lagi ya Bapa untuk bisa datang ke hadirat-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang begitu nyata ya Bapa, yang selalu cukup bagi kami ya Bapa dalam setiap hidup kami. Tuhan kami ketika kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa, biarlah semua ini berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kiranya semua ini ya Bapa bisa memuliakan nama Engkau saja. Engkau yang jaga opa oma di sini ya Bapa. Engkau yang pimpin opa oma di sini. Pimpin semua pengerja ya Bapa. Biar Engkau yang terus berkati mereka, Engkau yang terus jaga mereka ya Bapa. Engkau yang terus lindungi mereka agar mereka terus teguh dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk segala sesuatu yang perlu dicukupkan ya Bapa di tempat ini, Engkau yang sediakan. Engkau yang terus beri semua pengurus, semua pengerja di tempat ini ya Bapa kekuatan lebih lagi ya Bapa, biar semuanya mengerti ya Bapa apa itu artinya mengasihi, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make his face shine upon you, and the Lord give you peace. Therefore, go in peace in the name of our Lord Jesus Christ. In the name of, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Hanya ke depan. Kegembiraan para penghuni panti semakin lengkap ketika Liliana Tanusudibyo dan Jessica Tanusudibyo mendatangi dan menyalami langsung penghuni panti. Bahkan keduanya terlihat beberapa kali berhenti dan berbincang-bincang sembari mendengarkan isi hati opa dan oma penghuni panti Werda Melania ini. Harapan saya lansia di sini selalu dalam keadaan sehat, bahagia hidupnya, dan terjaga oleh yang mengasuh di sini gitu. Saya bersyukur juga yang mengasuh di sini sangat-sangat mempunyai hati mulia, karena yang diterima di panti Werda ini orang-orang yang sakit malah. Jadi ini ibu-ibu, oma-oma, yang opa-opa yang sudah sakit. Ada 29 oma-oma, opa-opa yang di sini yang dipelihara kehidupannya, ya. Senang sih di sini bisa at least ketemu opa-omanya. Mereka juga masih semangat ya. Dari tadi kita tangannya dipegang, nggak boleh dilepas. It's really encouraging and also sobering gitu, ngingetin kalau misalkan kita bisa selalu berbagi kasih no matter how small. Ya, perasaan kita terharu dan juga bersyukur
karena kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, terutama untuk opa dan oma. Dan memang kita melihat di masa tua itu juga tidak mudah, tetapi selama kita dekat dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya menjadi indah dan penuh syukur. Saya sangat bersyukur bisa hadir pada sore hari ini di Panti Breda Milenia, karena saya tahu bahwa untuk hidup di dalam suasana di Panti Breda itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya sungguh-sungguh merasa terharu dan berbahagia karena oma opa di sini dipelihara dengan baik oleh pengurus dari panti, dan juga kami bersyukur bahwa kami dari MNC Group dapat menghibur oma dan opa, dan biarlah pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi Panti Breda ini. Tentunya kami sangat bersyukur bahwa MNC Group bisa dapat datang untuk berkunjung untuk merayakan Natal bersama Oma Opa di Panti Breda Melania ini. Dan kami sangat salut untuk pengurus panti yang tentunya sangat sulit ya untuk mengatur Oma Opa, apalagi kita ngelihat ada beberapa Opa Oma yang sakit, dan ini tentunya ibadah pelayanan yang sangat luar biasa. Tentunya kami akan ingat ini terus menjadi pegangan dalam hidup kami di masa tua kami. Tentunya kami ingin menjadi lebih baik dari mereka, dan kami bersyukur.